بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi perkataan salah satu dosen dari kampus Islam yang mengatakan kalau Al-Quran harus direvisi kembali. Al-Quran harus direvisi kembali. Jadi seperti kitab ini ada salah cetak, ada saya salah nulis, namanya manusia saya, disamakanlah Al-Quran seperti itu. Nah ini yang saya katakan tadi, itulah manhaj yang kita kenal atau populer saat ini dengan manhaj liberal. Membantah Al-Quran. Quran sudah tidak relevan, jadi banyak yang perlu direvisi. Nasihat saya kepada penanya, jangan duduk di majelis dosen ini. Tinggalkan. Hati ini dhaif. Syubhat begitu banyak. Mereka inilah orang-orang filsafat yang mengambil ajaran mereka dari para penyembah berhala dan penyembah bintang, dari para ahli filsafat Yunani. Dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak beriman kepada al-anbiya wal mursalin. Karena salah satu kaidah ajaran filsafat adalah berpikir bebas dan mengatakan bebas tanpa terikat dengan sesuatu. Tidak boleh ada yang mengikatnya. Karena itu pada zaman dahulu, para filsuf yang mengatasnamakan Islam pun omongannya seperti ini. Dalam bab yang lain, seperti perkataan-perkataan Ibn Sina atau Al-Farabi, yang menerjemahkan kitab Aristoteles, perkataannya seperti ini. Walaupun dalam bab yang lain, saya ambil contoh misalnya Ibn Sina mengatakan bahwa kenabian dapat diusahakan. Jadi kenabian itu bukan dari Allah, tapi dapat diusahakan oleh manusia. Itu manhaj Ibn Sina, seorang ahli filsafat yang mengatasnamakan Islam dan ingin memadukan antara ajaran penyembah berhala para ahli filsafat Yunani dengan Islam. Karena filsafat bukan dari Islam, tapi dimasukkan orang ke dalam Islam atas nama Islam dan diterjemahkanlah sebagian kitab-kitab filsafat itu ke dalam bahasa Arab, dan itu merupakan balak musibah bagi kaum muslimin. Apalagi penterjemahnya waktu itu adalah seorang Nasrani. Maka yang mensyarahkan kitab Aristoteles, Al-Farabi, kemudian Ibn Sina. Di antara manhaj Ibn Sina, kenabian dapat diusahakan dengan memiliki daya khayal yang tinggi, kekuatan jiwa, latihan, olahraga jiwa, bisa jadi nabi. Nah ini kan membantah Al-Quran.
Kemudian di antara mazhab Ibnu Sina juga, kebangkitan nanti pada hari kiamat bukan dengan jasad, tapi hanya ruh saja. Tidak ada jasad, enggak ada. Bahkan para ahli filsafat mengatakan bahwa enggak ada itu malaikat. Malaikat itu hanya lambang simbol kebaikan. Enggak ada itu syaitan, itu hanya simbol kejahatan. Enggak ada itu surga, enggak ada itu neraka. Begitulah seterusnya. Sama dengan apa yang dikatakan oleh sang dosen ini, murid terkecil mereka. Quran direvisi, tidak aneh. Begitulah memang orang ajaran filsafat. Bahkan dahulu, apabila seorang murid, misalnya saya datang kepada Syekh, seorang filsafat, dan saya ingin belajar, maka Syekh itu mengatakan, kamu mau belajar dan masuk agama yang mana? Jadi boleh pilih. Jadi agama menurut mereka itu sama halnya dengan mazhab para ulama. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki. Kumpulan ijtihad para imam itu yang bisa benar, bisa salah. Dan para imam itu juga tidak memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Bahkan mereka sepakat mengatakan, la tuqalliduni, jangan kamu taklid, ikut-ikutan kepada aku. Nah itu filsafat didatangi. Mau belajar agama apa? Mau Kristen, Nasoro, mau Yahudi, mau Islam? Semua agama sama. Hanya kata dia dalam sebagian riwayat, agama Islam lebih afdol. Jadi hanya afdoliyah saja. Itu filsafat. Filsafat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala juga seorang filsuf, ahli filsafat, yang kemudian dia taubat. Tapi tidak bisa lepas dari filsafat itu. Murid beliau, Al-Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki, mengatakan bahwa Syekhuna, guru kami, dakhala fi butunil falasifah. Guru kami masuk ke perut-perut filsafat. Yakni sangat dalam sekali masuk ke dalam filsafat. Ketika dia akan keluar, dia tidak sanggup keluar sepenuhnya. Al-Imam Al-Ghazali memiliki karangan karya yang dia sendiri membantah filsafat itu dengan judulnya Tahafutul Falasifah, kesesatan kaum filsafat. Kitab ini beliau tujukan kepada mazhabnya Ibn Sina. Kalau saya tidak salah, ada 20 poin beliau jelaskan kesesatan itu. Dan sebagiannya, kalau tidak dikatakan semuanya, keluar dari Islam kalau diyakini. Beliau dalam rangka membantah Ibn Sina. Nah, ini panjang, saya terlalu panjang. Tapi demikian, ini ajaran sudah lama. Ya. Oleh karena itu orang-orang Rafidhah mengatakan bahwa Quran sudah dirubah oleh para sahabat. Tapi mereka ini kalau di medan debat sangat kelihatan jahilnya, kebodohannya. Apa yang perlu direvisi? Yang mana? Mereka katakan poligami perlu direvisi, itu merendahkan wanita. Begitu. Ini kan jahil terhadap kenyataan yang ada.
Mereka butakan mata mereka terhadap kenyataan yang ada. Dan ini samalah artinya dengan orang yang mengatakan matahari itu tidak ada, padahal matahari itu sedang bersinar terang di siang bolong. Karena dinul Islam bukan din khayalan. Dinul Islam berbicara tentang kenyataan yang ada, yang disaksikan oleh mata kepala manusia. Karena itu hujjah mereka itu lemah sekali. Sehingga mereka hanya melimparkan begitu, tapi tidak memperinci. Kenapa harus direvisi? Apa alasan-alasannya? Tidak atau belum, atau kepada orang-orang tertentu. Saya sedikit banyak tahu cara-cara mereka, karena pernah saya mengalami bersama mereka dalam malam-malam panjang berdebat dengan mereka di rumah saya. Dilemparkanlah kepada manusia, kepada mahasiswa, ini Quran perlu direvisi ini karena Nabi SAW sudah wafat. Nah, para mahasiswa hanya bengong saja. Kesian, karena mereka enggak tahu. Masuklah keraguan, tashkik. Dimasukkan keraguan itu. Apa yang direvisi? Bagaimana direvisi? Kenapa? Tidak diperinci. Mereka lempar ke sedang mujmal. Hukum mati dalam Islam itu bertentangan dengan hak azazi manusia. Hanya itu. Kemudian apa? Banyak poligami, diwaris, direvisi. Sekarang udah enggak ada lagi laki dua bagian, perempuan satu bagian. Ini ketidakadilan, kata begitu. Ini kan mereka membutakan mata mereka terhadap kenyataan yang ada. Yakni mereka adalah kaum zanadiqah, munafiqin, yang merusak Islam dari dalam. Karena itu para mahasiswa, kalau antum tidak punya kekuatan ilmiah, dan jelas antum belum memiliki kekuatan ilmiah, jangan berdebat dengan mereka, jangan duduk di majelis mereka. Tinggalkan dosen-dosen yang seperti ini. Kalau gitu Ustaz, kami risikonya harus keluar. Kalau risikonya demikian harus keluar, ya keluar. Menyelamatkan agama antum. Mau antum nanti keluar dari situ penuh keraguan di hati, syak terhadap dinul Islam, karena salah satu cara mereka, salah satu cara kaum zindik adalah memberikan tashki, keraguan di hati kaum muslimin akan agamanya. Dilemparkanlah pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang seperti tadi, Quran perlu direvisi, ini ada ayat-ayat yang kayak bertentangan dengan ini dan ini seterusnya. Sehingga syak seorang mukmin yang tadinya meyakini Al-Quran kemudian menjadi ragu. Karena itu tutup telinga antum, keluar. Para dosen ini hanya berani berbicara terhadap orang-orang yang tidak sepandan dengan dia. Berbicara terhadap kaum muslimin yang lemah, kaum muslimin awam yang tidak punya hujjah. Tapi mereka hampir-hampir langka, kecuali sebagian orang yang berani duduk berhadapan dengan ahli ilmunya. Ah,
Paling mahasiswa, orang-orang awam, atau sebagian kaum intelek katanya, yang tidak memiliki ilmu agama, yang tidak tahu tentang Islam, tidak tahu tentang keagungan Islam, tidak tahu tentang Quran, tidak tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka bicara, mereka lemparkan tasyrik, keraguan. Berani mereka duduk dengan orang-orang alim? Tidak berani, kecuali sebagian. Saya pernah mengalaminya. Dan alhamdulillah saya buat pusing mereka. Tidak bisa tidur. Falillahil hamd. Karena selama ini mereka bicara kepada orang-orang awam. Dosen-dosen itu pada mahasiswa yang tidak ngerti apa-apa. Ya katakanlah Quran itu perlu direvisi, ayat ini sudah langsung terang-terangan. Ayat ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Ayat ini tidak adil. La ilaha illallah. Tapi mereka tidak punya hujjah. Hatu burqul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mana hujjah antum? Nah itu ajaran filsafat. Tidak ada dahulu seperti itu. Ibnu Sina lihat. Ibnu Sina mengatakan bahwa kenabian bisa diusahakan oleh manusia. Tidak aneh. Memang begitu orang filsafat. Maka para mahasiswa hati-hati duduk bersama dosen. Dan jangan duduk bersama dosen seperti itu. Jangan duduk di majelisnya.